Sekarang ni kita nak tanyakan pada Saifuddin pula. Soalan pertama yang kita tanyakan Saifuddin adalah soalan yang sama. Saifuddin tahu tak DAP sekarang ni aktif cari ahli dengan harapan mereka akan jadi ahli pimpinan utama pada masa akan datang? Saya tak tahu sangat pasal politik, tapi apa yang saya boleh cakap ialah betul. Saya dapat rasa yang parti DAP, parti China ni memang orang tengah aktif. Memang orang nak menjadi like the main leader in this country. Okay. Soalan seterusnya, Saifuddin. Katakanlah parti DAP ni kan memang penuh dengan bangsa Cina je. Dan suatu hari nanti DAP ni decide untuk berubah. Nak bawa masuk ramai orang Melayu, India dan kaum Bumiputera yang lain. Saifuddin boleh terima tak reformasi parti yang kurang melambangkan perkauman ni? Kalau dia berubah jadi buruk, tak bolehlah terima. Tapi kalau dia berubah jadi baik, bolehlah terima. Diikutlah situasi macam mana. Kalau melambangkan kaum yang perkauman dan harmoni, terimalah. Kalau tak, cari sis ke apa, memang taklah. Okey, soalan last Saifuddin, kita nak tanya. Ahli Parlimen DAP ni sering disebut sebagai seorang yang bekerja keras dan mereka ada pusat khidmat masyarakat yang sangat-sangat efektif. Bukankah ini suatu peluang yang sangat baik untuk orang Melayu kita ni belajar supaya boleh jadi lebih kompeten dan berkebolehan lagi? Apa pendapat Saifuddin? Saya ini pun satu peluang yang baik juga untuk Melayu belajar menjadi lebih kompeten dan tak malas. Sebab parti DAP ni, kaum Cina ni, diorang kan, culture diorang kan lebih pada tentang prosperity, tentang kekayaan. So, kat Malaysia ni pun diorang kena discriminate. So, diorang tu terpaksa hustle lebih. So, make them more competent people lah. Alright, thank you Saifuddin untuk respon daripada Saifuddin. Sekarang ni kita nak tanya pula dekat Fatin. Kita tanyakan Fatin. Fatin tahu ke DAP sekarang ni aktif mencari ahli baru dengan harapan mereka akan jadi parti pimpinan utama pada masa akan datang? Soalan pertama, saya tidak berapa tahu tentang DAP dan saya tidak merasakan mereka sedang mencari ahli baru untuk pimpinan mereka. Saya tak tahu. Fatin cakap Fatin tak tahu dan Fatin rasa dia tak cari orang baru pun. Tapi sebenarnya Fatin, DAP memang cuba untuk mencari ahli-ahli baru yang di kalangan bukan orang Cina sendiri. Contohnya dari orang Melayu lah. Kan? Dan soalan seterusnya lah. Kita nak tanya Fatin. Orang cakap parti Melayu ni seperti Parti Bersatu, PKR, lebih bersifat feudal di mana mereka mengutamakan kemasukan orang atasan. Manakala kalau jadi ahli PAS dan Amanah pula, nanti duduknya dekat belakang ustaz je. Jadi kalau kita jadi ahli DAP ni lebih mudah dan cepat untuk naik ke atas. Apa pendapat Fatin tentang isu yang dibangkitkan ini? Untuk soalan nombor 6, saya rasa saya tidak bersetuju dengan soalan nombor 6 ini. Sebenarnya PKR Bersatu dan dia sama saja dengan PAS dengan Amanah, tapi mungkin ada cara mereka tersendiri. Mungkin PKR Bersatu mereka ada cara untuk menaikkan kerajaan, tetapi PAS dengan Amanah juga ada matlamat mereka tersendiri, tapi mereka lebih kepada keseimbangan politik agama begitu. Okey, dan saya tak rasa apabila kita berada di PAS dan Amanah kita hanya duduk di belakang. Sebenarnya ada je yang telah ke depan. Dan tak semestinya masuk PKR je ke depan. Tapi ada pro and contra juga di antara ni. Okay. Kalau PKR dia seimbang antara semua, majoriti semua, okey. Tapi yang berlaku sekarang ini, kita lihat jika DAP terlalu mengorak langkah,
terlalu ke depan, itu yang memberi kesan buruk kepada rakyat mereka. Itulah dia pendapat daripada Fatin sendiri berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Terima kasih, Fatin.